Assalamualaikum Sobat Ini Jabar Channel. Jumpa lagi dengan kita nih, Nisrina dan Azlia. Halo Sobat Ini Jabar Channel, kembali lagi kepada saya, Azlia Faradila, dan rekan saya Nisrina Dia. Kali ini kita lagi di Warpan ID, yaitu Warung Pancong ID di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mau tahu selengkapnya? Mari kita simak. Ini makanannya udah dateng. Ini namanya pancong tiramisu. Ini namanya roti bakar crunchy cheese. Kalau ini namanya nasi gila. Ada nasi putih, kerupuk, sama sosis sama bakso di orang arit. Mari kita coba. Udah bersama salah satu karyawan di Warung Pancong ID di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Boleh tahu mas namanya siapa? Namanya Fahmi. Mas Fahmi, sejak kapan Warung Pancong ini dibuka? Dibuka pas tanggal September tanggal 4. September? Tanggal 4. 2000 berapa? 2020. Sekarang kan lagi COVID kan, pendapatan selama pandemi kira-kira berapa? Ya masih cukup ya, alhamdulillah lumayan, masih bisa nutupi buat bulan. Kenapa bisa dinamain Warpan? Kayaknya sih iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja, itu kayak disingkat gitu ya, Warung Pancong. Harga-harga yang tertera di Warpan itu berapa aja? Paling minimal tuh Pak. 7.000 sampai 17. 7.000 sampai 17. Iya. Kalau minumannya? Kalau minuman dari 2.000 sampai 15. 2.000 sampai 15. 15. Menu yang paling best seller di Warpan itu apa, Mas? Kalau pancong, pancong ini pancong Toko Maltin. Pancong Toko Maltin itu paling dicari banget di sini ya. Kalau buat makan nasi goreng gila sama nasi gila. Itu kalau nasi goreng gila maksudnya gimana? Nasi goreng. Hah? Kan kalau nasi gila kan nasinya nasi putih. Iya. Kalau nasi goreng gila nasinya nasi goreng. Oh iya. Gitu aja. Harapan kedepannya untuk Warung Pancong ID itu apa? Harapan sih cuman pengennya buka cabang. Tambah menu lagi. Kayak gitu aja. Makasih ya, Mas. Sekian kulineran kita hari ini. Sampai jumpa. Tetap ya, kita ingetin Sobat Ini Jabar Channel agar jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatannya ya.